Jika dulu Jalan dan Lorong Tuanku Abdul Rahman atau dikenali sebagai Jalan Tah menjadi tumpuan warga Lembah Klang untuk membeli barangan keperluan hari raya, namun tahun ini lokasi tersebut lengang dan sunyi. Tinjauan The Machine Insight di sekitar Jalan Tah mendapati, menjelang beberapa hari sebelum hari raya, rata-rata pengunjung yang datang membeli barang keperluan tidak perlu bersesak-sesak. Manakala parking kenderaan juga mudah didapati, tidak seperti tahun-tahun sudah. Persiapan berbanding tahun lepas sama aja, persiapan ala kadar aja. Tak ada nak meriah-meriah. Jadi itu je lah. Kita beli ke anak aja. Kita selalu seronok kan. Jadi macam jadi hambar orang kenal kan. Jadi dengan kata lain, kalau kita nak bagi meriah macam dulu, kita kena ikut saranan kerajaan lah. Sambutan macam biasa je. Dia bergantung pada dua orang lah. Kalau dua orang nak spend, dia akan spend. Macam saya, ala kadar je. Kalau tengok sekarang pun, bagi saya tak ada perubahan lah. Kalau orang nak beli, dia akan membeli. Kuasa membeli pada pelanggan juga. Memang kurang lah. Tak ramai sangat. Tak crowded lah. Selalunya berpusu-pusu bila masuk Jalan Tah lah. Yang lain tu, kalau tak compare tahun ni dengan tahun lepas, tahun ni agak slow lah. Rakyat Malaysia ni cukup peka. Apabila kita katakan jangan keluar, dia tak keluar. Jadi rakyat kita ni cukup, kita tak sangka selama ni disiplin rakyat kita ni cukup tinggi. Jadi inilah satu-satu peluang kita dapat tengok. Kita dapat tengok seperti mana yang Perdana Menteri kita pun dia puji. Dia kata rakyat Malaysia ni cukup kooperatif, bekerjasama. Walaupun cuaca panas terik dalam keadaan berpuasa, namun masing-masing patuh arahan dengan memakai topeng penutup mulut dan hidung. Nampaknya masyarakat sudah terbiasa dengan amalan new normal. Menjelang saja hari raya, pastinya Jalan Tah ini akan dipenuhi dengan pelbagai ragam manusia. Ada yang bawa anak, ada yang shopping dengan ibu bapa. Tetapi berbeza pada tahun ini, tinjauan kami di sekitar Jalan Tah kelihatan berbeza sama sekali. Rata-rata yang berbelanja ke Jalan Tah ini datang perseorangan ataupun ditemani oleh seorang pasangan. Malah kebanyakan mereka patuh dan ikut saranan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Natijanya, walaupun tidak dapat berbelanja sambil mencuci mata, namun yang pasti keperluan harian juga boleh didapati secara online ataupun atas talian. Mungkin perasaan shopping raya di depan mata tidak sama dengan membeli di online, tetapi demi memutuskan rantaian COVID-19 ini, maka tahanlah dulu keinginan tersebut bagi memastikan negara kembali seperti biasa. Mas Romala, The Mission Insight.